alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para sobat yang ada di studio, luar biasa. Kru-kru Radio CBB, dapat SP dari Onjom nih. Maaf Bang Onjom. Maaf di kampus saja. Tuh kenapa ngelat terus on ini aneh. Baik, apa kabar para sobat yang ada di rumahnya masing-masing yang saat ini lagi mendengarkan Radio Muara 693 Jakarta, juga Radio Muara DSS 102,1 FM Subang, juga Radio Muara Galuh di 107,7 FM Subang. Ada dua radio yang ada di Subang. Tentunya buat sedulur-sedulur ya, yeah, mugi-mugi siang ini sehat walafiat, ya, yeah, cakar, itu. Karena di kesempatan ini kita masuk di acara temu artis, ya. Yeah. Seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya hari ini kita akan kedatangan artis yang cantik, namanya juga Aduhai, ya. Yeah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan artis cantik, dengan pendatang baru, dengan single terbarunya yaitu Pelarian Cinta. Nah, Pelarian Cinta ini ceritanya siapa nanti? Kita akan tanya-tanya ke sosok artis yang udah datang hari ini. Baik, kalau gitu saya Combro bersama tim-tim yang saat ini lagi bertugas dan juga dari tim HMC yaitu Habiza Music Corporation yang sudah hadir. Baik, saya Combro langsung akan menyapa artis cantik kita. Dia adalah Gina Akbar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga buat Facebooker yang lagi nonton. Iya, ya, buat semuanya. Ya, di Radio Muara Subasi Jakarta. Apa kabar Gina? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gina orangnya cantik. Terima ya. Ya. Kalau biasanya panas terik seperti ini, itu mata kameraman kami Bang Tio ini ngantuk biasanya. Ini kok melotot sekarang-kirang Gina? Sekarang melotot ya? Iya. Ada pergerangan, itulah daya tarik Gina. Habis minum kopi kali. Oh, habis minum kopi. Iya gak Bang? Coba malu-malu ya kan? Malu-malu juga sama ya. Malu Bang. Jadi, orang yang paling beruntung adalah kameramen. Iya. Yeah. Saya aja menatap Gina agak sungkan-sungkan, ya, agak bohong sendiri kan? Lah kalau dia dari awal sampai ya, akhir langsung gitu ya, ke depan. Gila, ini jadi host deh. Gantian katanya, gantian. Puas banget dia sama Bang Dewo. Itu Bang Dewo namanya? Ya. Bang Dewo. Asik. Salam kenal ya. Asoy. Baik, selamat datang ya buat Gina Akbar di Radio Muara. Dan selamat juga atas single terbarunya ya. Iya, single pertama aku yang berjudul Pelarian Cinta. Waduh, nih Bang Oncom nunggu-nunggu nih, siapa yang lari katanya, apalagi lari dari cinta. Jangan mau diajak lari, capek hati. Ini seru nih, seru, kita pengen tahu gitu, kenapa kok lagunya Pelarian Cinta? Apakah selama ini dalam memadu cinta dipukulin, disakitin, sehingga Gina pengen lari? Kalau dipukulin sih alhamdulillahnya jangan sampai ya, gitu ya. Iya, itu kriminal itu. Kriminal itu. Mm-hmm. Itu salah satu pengalaman pribadi sih gitu ya. Mm. Aduh udah jangan. Aduh. Nanti aku lagi sih. Memang ringkas ya, karena pengalaman pribadi gitu. Iya, pengalaman pribadi. Waduh. Ini kalau kita tanya langsung bisa nangis. Jangan nangis di depan, di belakang lagi boleh. Ya. Baik, jadi Pelarian Cinta ini karya dari Bang Zainuddin Saleh. Iya, bapak produser kita. Oh, bapak produser kita. Ya. Oke, sukses buat Bapak Zainuddin ya. Luar biasa, banyak sekali lagu-lagu yang diproduserinya. Dan ya, hari ini kita beruntung ketemu dengan Gina Akbar. Gina, bagaimana Gina merasakan rampungnya single Pelarian Cinta ini? Kepuasannya bagaimana hatinya? Ya pasti senang ya. Dan gak habis pikir aja, kok bisa aku bisa begini gitu. Oh, sure. Bisa sampai seperti ini gitu. Yeah. Semuanya berkat Bang Jainur. Ini single pertama berarti? Iya. Oke. Single pertama ini. Sebelum rekaman,
Apakah selama ini memang sudah sering di panggung, sudah sering nyanyi-nyanyi? Kalau di panggung-panggung sih ya, panggung kegiatan kayak gitu. Awal bisa gabung dengan HMC gimana? Enggak, secara kebetulan aja gitu kan. Kata Bang Jen, katanya ya udah nanti besok kalau misalkan ada waktu main ke studio gitu. Oke. Okay. Jadi kesampaian lah main ke studio dan langsung dikasih lagu. Dan yang ke aja gitu, langsung tes vokal langsung dikasih lagu dan hari itu juga harus beres katanya gitu. Tapi faktanya langsung bisa. Alhamdulillah langsung bisa. Oh. Semuanya berkat Kak Inong, berkat Bang Jen, berkat. Iya, Kak Haji. Semuanya. Luar biasa. Jadi bisa satu prinsip yang bisa kita ambil dari kita, jika kita serius ya, apapun tantangan dan tugas kita bisa selesai dengan baik. Betul, ya, betul. Tuh catat tuh Bang Panjul ya, kalau kita serius ya, nah, tuh dicatat tuh akan sukses mencapai tujuan. Iya. Oke, baik kalau gitu kita akan dengarkan dulu nih lagunya. Iya, Pelarian Cinta. Dan nanti tentunya buat para sobat, kita akan tunggu partisipasinya yang ingin bertanya di nomor telepon 0878-3008693 atau 0878-4008693. Nini mau tanya juga boleh nanti lah ya. Boleh. Nini Ibu Presiden kita. Iya, Ibu. Satu, satu penghargaan ya, karena kelihatannya Dina Akbar hari ini hadir, makanya Nini langsung menemui. Baik, kita akan dengarkan dulu, inilah single terbaru dari Dina Akbar, Pelarian Cinta.